Oke, jadi pada tanggal 16 Juni 2017 kemarin, kita mengadakan buka bersama di daerah PLTU Jakarta Utara. Oke, pada hari ini adalah kita mau buka puasa bersama, tapi kita masih sibuk buat nyari mobil. Oh, nggak jelas kan? Jadi kita tuh jadi terpisah gitu, jadi apa? Jadi beberapa gelombang harusnya kita jalan bareng-bareng enggak, tapi ini kita terpisah. Tapi di jalan macet, sekarang udah jam monyong 17.37. Kemacetannya seperti ini bakal bikin kita buka di jalan. Udah gitu kita terpisah. Terpisah sama anak-anak yang lain. Nih. Tuh. Dan sudah mendekati waktu berbuka, gue pun belum sampai karena macet banget, macet total sumpah. Dan gue sama sekali nggak tahu jalan, nggak tahu. Damn. Di tengah-tengah kebuntuan gue dan teman-teman gue di dalam mobil, gue thanks God, the team. Nah, tanpa sengaja kita harus bertemu dia. Hai. Ah, ada yang bisa lihat ini? Tuh, tersangka ya tuh. Waduh, buka. Oke. Dan gua tiba di tempat tujuan gua dan teman-teman untuk berbuka. Nah, inilah keseruannya. Oh my god, like, nice. Wow, udah start duluan lu. Parah. How can I leave a buried treasure behind in an ordinary world? The days and years roll by. It's when that I live until I die. Ordinary world. This is what I like. That's what I like. Ya, udah hampir setengah jalan makan dan setengah udah banyak banget makannya, gila. Mantap. Misalnya juga masih ada. Sebenarnya ini adalah acara. And overall, the place is good, the place is beautiful, the place so nice, the food so delicious. Gua nggak peduli berapa banyak uang yang udah kami buang untuk kesenangan tersebut, karena kesenangan tersebut adalah hal yang paling berharga. Akhirnya kita pulang dan sampai di rumah dengan total kolesterol yang sangat tinggi. Dabar! Kita sudah selesai berbuka. Kenyang, Pak. Oke. Masih ada lagi sekitar 10 bis di belakang. But I love that moment.